Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saya datang turun para kiai alim ulama yang saya patuhi segala arahan serta nasihatnya, yang terhormat Bapak Ketua KNPI Kabupaten Pemalang, Bapak Rinat Ishar, Akhi Nalgarim, Al-Ustaz Kastiar Efendi, MA, juga kepada Ketua KNPI Kecamatan Kumisami, Saudara kita Ahmad Ahwan Ishari, dan para hadirin, hadirat semuanya, baik dari perwakilan organisasi dan undangan yang kami muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, karena waktunya 12 menit, saya menyiapkan sebetulnya beberapa slide ini karena kami berpikir saya kira ada slide-nya, ada PowerPoint-nya, sehingga saya siapkan beberapa slide untuk ditayangkan di layar, tapi ternyata tidak ada, jadi saya memutuskan untuk nge-print materi yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Yang kami angkat tema pada sore hari ini adalah, atau kesempatan pada hari ini adalah, moderasi beragama. Jadi yang kami angkat ini adalah isu-isu yang barangkali akhir-akhir ini memang sering banyak muncul. Banyaknya yang kemarin kita lihat ya, tenggelamnya kapal apa itu Mbak? Nanggala ya, itu banyak. Istilahnya respon dari, kalau bahasa sekarang itu netizen ya, banyak respon dari netizen, ada yang pro dan juga ada yang kontra. Tetapi bagaimana pemuda ini tidak terkontaminasi, ini perlu moderasi beragama. Bukan agama yang dimoderasi, tapi cara beragama yang kemudian dimoderasi. Bagaimana punya pandangan-pandangan yang wasatiyah. Kalau kemarin sebelum puasa, saya pernah mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh MUI Kabupaten Pemalang, bahwa di dalam MUI punya istilah yang namanya Islam wasatiyah, jadi Islam yang di tengah-tengah, Islam yang moderat. Kemudian di Muhammadiyah mempunyai istilah Islam berkemajuan, kalau nggak salah, betul misalnya. Nah, itu. Kemudian di NU sendiri ada istilahnya namanya Islam Nusantara. Ini bukan Islam itu kok terbagi-bagi, bukan. Ini dalam rangka mengejawantahkan, menafsirkan apa yang ada di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa agama Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmatan lil muslimin, bukan hanya rahmatan lil mu'minin, tapi rahmatan lil alamin. Maka istilah-istilah itu hanya istilah yang pada akhirnya adalah ingin mencoba memaknai Islam yang rahmat, Islam yang memberikan kedamaian, Islam yang memberikan solusi, bukan Islam yang radikal seperti yang banyak terjadi pada akhir-akhir ini. Banyak Islam-Islam yang mengaku Islam, tetapi sifat, perilaku, apa yang ditampakkan di dalam Islam. Saya di dalam kesempatan kali ini ingin menyampaikan sebetulnya bahwa saya bawa kitab ya di sini, halaman 150 itu, waktu saya S1 saya pernah mengkaji kitab ini, bahwa landasan dalam bernegara itu yang terbaik adalah wasithah madaniyah, adalah poin-poin yang disampaikan oleh Rasulullah dalam piagam Madinah, dalam piagam Madinah saat itu. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian bisa beliau di sana membangun peradaban.
karena Madinah pada waktu itu tidak disebut Madinah, namanya adalah kota Yathrib. Kemudian disebut Madinah yang maknanya dalam bahasa Arab Madinah itu adalah berperadaban. Maka Rasul ingin membangun sebuah negara yang berperadaban. Dibangunlah sebuah negara, konsep negara yang di situ atas dasar kesepakatan antara orang Muslim, baik itu Muhajirin, baik itu Ansar, orang Yahudi, suku Aus, suku Khazraj, dan bani yang lain yang ada di Madinah, dan juga orang-orang yang Nasrani pada saat itu sama-sama ikut membantu, sama-sama ikut menyongsong suatu negara baru yang disebut Madinah. Sampai sekarang Madinah menjadi kota yang berkembang, itulah kota yang dibangun oleh Rasulullah. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Rasulullah bersama para sahabat dalam membangun kota Madinah. Di antaranya saya bacakan adalah bahwa al-muslimuna min Quraisy wa Yathrib wa man tabi'ahum fal-haqqu bihim wa syahada ma'ahum ummatun wahidah. Umat Islam baik itu dari kalangan Quraisy, baik itu dari kalangan kaum Ansar dari Madinah, baik itu kaum Muhajirin yang hijrah dari Makkah ke Madinah, semuanya adalah ummatun wahidah, semuanya adalah umat yang satu, tidak bisa dipisah-pisahkan. Yang kedua yang bisa saya sampaikan adalah haula'il muslimun jami'an ala ikhtilafi qaba'ihim yata'aquluna bainahum. Setiap muslim yang ada di Madinah antara satu kabilah, satu suku dengan suku yang lain, mereka bukanlah suku yang asing, tapi ketika terjadi suatu kesempatan diserang oleh musuh, mereka yata'aquluna ma'hum, mereka saling bertanggung jawab, mereka saling membantu untuk mengusir penjajahan dari luar. Yang ketiga, ini poin-poin yang ada di piagam Madinah. Yang ketiga, saya sebutkan bahwa zimmatullahi wahidah yujiru alihim adnahum wal mu'minuna ba'dhum mawaliya ba'dhin min dunin nas al-yahudu yunfiquna ma'al-yahudi ma'adamu muharibaini walil yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum illa man dhalamahu aziman. Bahwa orang mukmin, orang muslim itu adalah sama, al-musawah, derajatnya sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesama manusia tidak ada derajat yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tetapi nanti di mata Allah inna akramakum indallahi atqakum. Semua atas dasar egaliter. Nabi Muhammad membangun negeri Madinah atas dasar egaliter, atas dasar al-musawah atau persamaan. Semua orang muslim sama dalam negara. Dalam bangsa Indonesia makanya ada konsep yang namanya ra'iyah, itu dari bahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi rakyat. Ra'iyah itu sama-sama saling bertanggung jawab, sama-sama punya hak yang sama, hukum tidak tumpul ke atas, tidak tajam ke bawah, tapi sama-sama dilaksanakan. Ini dasar yang dibangun oleh Rasulullah ketika membangun kota Madinah. Walaupun di sini disebutkan walil Yahudi dinuhum, walil Nasara dinuhum, walil Islami dinuhum. Baik itu orang Yahudi punya agama, monggo silahkan mengamalkan ajaran agamanya. Orang Nasrani punya agama, silahkan mengamalkan ajaran agamanya. Orang Islam juga punya agama, silahkan menjalankan agamanya. Di situ tidak ada saling sikut-menyikut. Bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, istilah yang dibawa untuk menafsiri itu berbeda-beda, tidak masalah. Disebutkan pertama kali saya poin menyebutkan ummatul wahidah. Tidak ada orang Islam itu punya organisasi A, B, C, D, kemudian beda, tidak. Mereka adalah satu, ummatun wahidah. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira sementara itu dulu, kemudian lanjut ke materi yang kedua.